review serunya vanilla. Member saya nak review tropical. Tropical Apple Cinema. Flavor banana. So hari ni new bike day bersama Pet Guy. Yeah. Aku malah nak rasmi kat depan rumah tadi kan. Tapi memandangkan solar tak tenteram. Solar. Kilo plus minus lah, lebih kurang dengan kawan-kawan saya. Hari ni kita target untuk buat kayuhan yang macam easy sikit lah. So dalam kayuhan hari ni, saya nak share tentang so ni hammer gel, energy gel. Flavor yang pertama ni ialah flavor Nocciola. Saya nak coklat. Warna dia pun coklat sikit lah. Anda boleh tengok. Bismillah. Ni sedap. Dia tak manis. Rasa dia ada hint-hint macam Nutella. Ada hint-hint macam makan Ferrero Rocher sebab dia hazelnut coklat eh. Saya boleh katakan ni antara yang sedap juga lah setakat ni saya pernah rasa dalam banyak-banyak energy gel. Not quite nice untuk flavor coklat. Sedap. Saya akan share link untuk beli ni lah. Seller ni memang mantap, dia bagi saya free. Dia bukan bayar saya untuk review pun. Dia beli 5 flavor, dia bagi 1 flavor free. Untuk video hari ni saya nak test 5-5 flavor tu semua sekali. So very much recommended lah. Untuk dari segi flavor memang sedap. Dia tak kelat, dia tak ada rasa likat dekat anak tekak. Tak perlu air pun. So guys stay tune, saya akan review lagi 4 flavor dan kita akan layan Grand Fondo kita. Sekarang ada KM38, kita nak review serunya vanilla. Member saya nak review tropical. Tropical. Jom, bismillah. Ini sedap. Kami? Dia rasa macam buah apa, makisar. Masam sikit-sikit, manis, overall not bad lah. Tapi dia kelat. Dia kelat sikit. Tapi dia tak lekat sini yang betul-betul kelat. Ini rasa dia macam aiskrim, vanilla pekat. Ini sedap. Tadi aku makan kat coklat. Ya. Member lagi dua orang. Ah, nak gede tu. Terus air ikat gantung lah. Wah, ikat gantung lah. Wah. So hari ni new bike day bersama Pet Guy. Yeah. Aku malah nak rasmi kat depan rumah tadi kan. Tapi memandangkan solar tak tenteram. Solar. Okay, ni member dapat jackpot 4.5 babe. Eddie Merck Strainforce. Strainforce setara dengan Degra. Degra 10 11 11 10. 10 speed. Dia bila kawan-kawan ada basikal baru ni, kita berani kan. Dia kena ke depan. Aku nak tanya, tayar Conti Ultra Sport ni, dia performance ke tak? Dia bukan performance tapi okey juga. Dia rolling tak seteruk Zafiro yang aku pakai dulu lah. Dia tak boleh masuk dalam kategori performance. Dia boleh masuk dalam kategori Zafiro Pro. Dia orang ni antara tayar-tayar orang kata atas training lah. Atas training, dia macam middle-middle lah. Kalau macam kita ni dah masuk racing ni lah. That's why dia punya price range dah jadi lagi gila. Ingat F1 lah. Tapi sudah bulging. Bantai lubang mana aku tak tahu. Tapi Zaid punya member pun bulging macam hang. Baru pakai. Aku rasa memang Eagle F1 tu punya lumrah lah. Memang wall dia. Wall dia mungkin wall dia nipis. Light alloy eh? Ini light alloy tapi still ada stiffness. Tapi lah. Sedap tu dia punya ni. Stiffness dia. Basikal ni dia punya rival Alesprin lah. Specialized Alesprin. Ni agak unik lah untuk harga price race kita ni kan. Sedap lah ni. Sebab tu alloy. Basikal ni jadi mahal sebab iman orang. Kultur. Kultur effect. Kultur effect lah. Oh sendiri dia survey benda ni. Dia siap konsak dengan aku. Aku weh, dia dah beli harga berapa sampai sekarang dah harga jauh. Kena ni beli. Model ni kalau Altega 10K. Siap screenshot tu ikat pedagang. Member dapat 4K. Memang jackpot. Aku sabar gila lah. Tengok dah banyak lah. Tapi memang kena sabar. Banyak aku special-special. Aku tengok-tengok roger-roger orang kan. Rezeki tak cepat tak lambat. Dia sampai right on time. Relax. Sekarang dah habis sembang baik, kita nak pergi makan kat Pau Manong. So jackpot, sila ke depan. Ni pun basikal sedap, sila ke depan. So dua folding kat sana, apa cerita? Ini cangkok on. Dua cangkok on. Cangkok on. Nice view guys. Jalan yang cantik. Ha 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 ha!
Pandai dia eh. One of the best view kat jalan ni. Sudah. Okay, ni memang layan. Kalau korang turun stay aero 70. Ni ada satu lagi bukit dengan nice view. Peluang baik untuk speed. Jari jemari, fingers-fingers dekat Manung, anda boleh try dulu jalan ni. Bali membukit. Seakan-akan ya, dragon back di Manung, tapi ini belum cukup lagi jari jemarinya. Tapi memang layan. Kalau anda nak try rolling yang best, memang saya cadangkan sini. Memang best. Oh memang nakal. Ini pot-pot baik ni nak sprint. Kita dah sampai. Itu dia. Simpang Manung. Alhamdulillah we made it. Now kita nak cari pau. Berhenti dan makan. Baik, alhamdulillah kita dah sampai Manung. Makan bos. Cik Mak. Makan Cik Mak. Tadi orang yang rekod ni kata tak mau. Tapi dia order dia minta dua tu. Lapor. Alhamdulillah kita dah selesai berhenti makan. Agak lama kita berhenti tadi. Now kita kembali jalan rolling menuju ke Parit. Mesti dalam mood santai. Barangkali depan ni 10% ke? Mungkin lah. Eh, bunjut, bunjut. Jom belanja 14. Jalan ni memang best. Orang nak buat training pun best. Nak buat santai makan angin pun best. Nanti kita akan berhenti di Parit. Saya akan review detail seterusnya. Sekarang ni saya pergi makanan Adam dulu. Tadi makan agak berat eh. Guys, stay tune. Jalan memang lawa. Kayuhan pelancongan. Dia ada menipu-menipu. Assalamualaikum. Bang, ni mana-mana bang? Oh, Ipoh je lah bang. Samir lagi dia. Nak balik pagi tak? Balik Ipoh tu. Bali merolling. Ah, stay tune. Penat. Hey. Oh, sedap. Woo. Oh, panjat. Kita baru habis satu kelam yang perit juga. Shot lah, shot. Jalan ni memang shot. Kita akan turun balik. Jadi lah, saya tak boleh nak tunjuk kelam tadi on action sebab dia steep dan saya cuma pakai phone je. Kaki action cam saya patah. Eddie Merck, how are you Eddie Merck? Oh, bawa. Jalan memang lawa. Kita mampiri Pekan Parit. Bantu. Jom makan. Beja cari sampai habis. Woo, nice view guys.
Tengah ada. Oh, yang ni. Yang punya sini. Saya review Apple Cinema. Eh, hey, sedap juga Apple ni. Kenapa? Eh, not bad lah. Yang tak sedap tu yang Pegar rasa tadi. Tropika tu memang sahaja kan bagi Pegar. Sahaja bagi Pegar. Dah, aku memang keluar-keluar itu. Kau memang tahu kan. Kamu cerodik kan. Dah, memang keluar yang tu. Kesan baru tak skema. Ada aja akhir. Okay, recommended. So far aku makan 3 bungkus daripada rumah. Memang saya jenis energetik lah. Sekarang Hammer flavor banana. Dalam 5 flavor yang saya try, ni paling kurang best. Tropical lah eh. Tropical dengan ni. Ni kelat tapi berserat. Tapi dia tak lekat kat tekak. So korang boleh minum sekali air 2 teguk. Terkuat pisang dia kuat. Orang yang suka pisang boleh try. Apa-apa pun benda-benda bak bekal ni terpulang lah individu. Ada orang suka buah, ada orang suka buat air, ada orang suka buat glukos, Himalaya sok lah, pisang lah, kurma. Macam saya pun tengah explore. Tapi tak semestinya setiap kali saya ride saya akan beli benda ni. Kadang-kadang pisang, buah, air milo, berhenti kat kedai minyak pun dah cuma mencukupi. So korang boleh eksperimen lah. So seller dia memang sempoi. Saya beli 5, dia bagi free 1. Recommended lah, cepat pun cepat. Hari ni saya order, pagi confirm check out dah buat pembayaran. Esok petang dah dapat. Memang saya recommend lah seller macam ni. Warna dia pun kuning kekuningan macam pisang blend sikit. Okay, not bad. So hari ni punya ride not bad. Coffee ride. Cuma kita kesian kat member kita. Bongkok. Bongtrok. Berapa lama hantar kayu? So dia dah lama pencen road bike ni. Bila jual? Awal tahun? Bulan 4 dah jual. Struggle lah. Tapi hari ni mantap. Elevation hari ni keng kat ni. Orang yang dah tinggal lama ni memang agak berat. Dia pun tak serasi dengan bike dia. Bike Edimark belum serasi lagi. So semua orang take time lah untuk get use. Nice bike lah. Tuan kata nice bike tapi take time untuk serasi kan. Tak faham lagi gear ratio dia. Smart lah frame dia. Dia ada shape ni. Dan sini dia lain. Flat kat tengah tu. Dia flat betul dia tu. Tapi apa-apa pun member jackpot lah. Jackpot. Siapa ada pengalaman pakai Edimark boleh share. Kita pun tak apa ada pengalaman. Member lawan and only pakai Edimark rasanya. First rider dalam group kita yang pakai Edimark. Bukit-bukit hari ni mengejut banyak. Itu yang buat bong. Hey guys, see you dalam perkongsian yang akan datang. Stay safe, keep riding. Peace.